بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Yang dihormati Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Pengerusi Surau, EJK-EJK Surau Al-Aziz dan jemaah Muslimin dan Muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Yang pertama dan selamanya kita rafakkan setinggi-tinggi kesyukuran dan jutaan terima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana Allah Taala masih lagi mengurniakan, memberikan dan menganugerahkan kepada kita berbagai-bagai jenis nikmat-nikmatnya. Antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kita boleh hadir solat fardu maghrib secara berjemaah, nikmat kita boleh bersama-sama menikmati salah satu taman-taman syurga Allah Subhanahu wa Taala pada malam yang mulia ini. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, pada malam ini saya akan sambung tajuk saya yang pernah saya kongsikan pada bulan lepas, iaitu tajuk yang berbunyi Solat Mi'raj Mu'min. Jadi insyaAllah malam ini merupakan siri yang kedua dah. Siri yang pertama bau-bau ni kita dah bincang dah. Di antaranya cara yang pertama untuk kita memi'rajkan solat kita kepada Allah Ta'ala. Jadi insyaAllah malam ini kita akan masuk kepada cara yang kedua untuk kita memi'rajkan solat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebelum kita start ni, apa kata kita ulang kaji sikit apakah maksud solat mi'raj mukmin? Maka ulama-ulama kata solat mi'raj mukmin ini bermakna bagaimana kita nak pastikan setiap solat yang kita buat, solat sunat, solat fardu, solat seorang, solat berjemaah, kita nak pastikan solat kita itu benar-benar diterima oleh Allah dan ianya sah di sisi syarak, yakni di sisi pandangan orang. Kalau orang tengok, oh dia ni semayang betul, sah semayang dia. Nampak tak tuan-tuan? Kita nak dua. Kita nak solat kita itu diterima oleh Allah, dan yang kedua sah di sisi syarak. Kita tak nak hanya sah tapi Allah Ta'ala tak terima, yakni Allah tak pandang pun kita semayang. Ini kita bimbang sangat-sangat, okay? Jadi saya datang untuk berkongsi sedikit apakah cara untuk kita memi'rajkan solat kepada Allah. Maka ulama kata ada tujuh cara. Tujuh cara. Yang pertama tu kita dah bincang dah. Yang pertama, cara pertama yang basic, yang menjadi tapak untuk kita pastikan solat kita ni diterima oleh Allah, yang pertama sekali adalah kita hendaklah ada perasaan tazallul kepada Allah. Jadi tazallul ni saya dah kupas dengan panjang lebar bau-bau ni, okay? Cumanya untuk ulang kaji sikit, tazallul ni bermaksud kita merendahkan diri pada Allah. Ini basic tuan-tuan. Kalau kita semayang tak ada dipanggil tazallul ni, ulama kata payah sikit. Kita nak rasa zauk, nak rasa kehambaan dalam semayang, nak rasa manis semayang, payah. Itu sebab kata ulama, basicnya kita kena tazallul kepada Allah, iaitu merendahkan diri kepadanya. Jadi sekarang ni tazallul, bilakah dia berlaku?
dia berlaku dalam tiap-tiap kita berdiri untuk sembahyang. Yakni sebelum kita takbir rotul ihram. Contoh saya beri keadaan tuan-tuan. Kita sembahyang berjemaah tadi. Okey, ada imam dan kita semua ni ramai makmum. Hampir 3 saf 4 saf. Kemudian lepas imam naik atas, okey, imam pun berkata, imam kata betulkan saf, rapatkan saf, penuhkan saf. Jadi lepas imam kata begitu, okey, kita sebagai makmum yang belakang ni hendaklah kita diam. Jangan lagi bercakap. Bab-bab dunia, time tu kita tahan diri daripada bercakap tentang selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Berzikir boleh kita gitu. Okey? Jadi kata ulama, lepas kita diam dan sementara kita nak tunggu imam itu takbir, kita boleh buat tazallum ketika itu. Apa caranya? Yang saya kongsikan baru-baru ni, ulama kata sementara kita ni makmum tunggu imam takbir, kita bertazallul pada Allah dengan berbisik-bisik dalam hati kita. Di antara bisikan yang diajar oleh ulama, contohnya begini yang saya buat kan. Tuan-tuan boleh ubah tak apa ayat dia, asalkan sama makna. Contohnya kita berdiri nak sembahyang, sementara tunggu imam takbir, kita ambil masa sekejap, tak sampai seminit, kita berbisik dalam hati, ya Allah, hamba datang nak sembahyang, ya Allah, bantulah hamba untuk khusyuk, ya Allah, terimalah solat hamba ini. Itu tuan-tuan dipanggil apa tu? Tazallul. Nampak tak? Kita minta pada Allah, ya Allah, aku tak mampu khusyuk melainkan dengan pertolongan, dengan izin kau, ya Allah. Maka ya Allah, kau terimalah juga sembahyang aku ni yang mungkin banyak kekurangan. Itu tuan-tuan dipanggil apa? Tazallu dalam sembahyang. Benda ni bagi orang yang dah amalkan, insya-Allah dia akan jumpa mutiara-mutiara dalam sembahyang. Di antara mutiara sembahyang itu apa? Rasa zauk. Rasa dipanggil syok, tuan-tuan. Bukan khusyuk, syok. Rasa manis sembahyang. Nampak tak? Tak puas-puas sembahyang. Lepas sunat sembahyang pula. Lepas api duha, hajat. Api duha, hajat, api hajat, taubat. Hinggalah tuan-tuan, dia rasa tak puas sembahyang. Okey? Itu dipanggil kemanisan dalam solat. Baik. Itu tuan-tuan kita dah bincang dah. Pada malam ini, kita akan masuk cara yang kedua untuk memikrajkan solat kepada Allah Subhanahu wa taala. Cara yang kedua, kata ulama, selepas kita tazallul pada Allah, rendahkan diri itu, yang kedua, hendaklah kita taslim kepada Allah Subhanahu wa taala. Dipanggil ta yang kedua adalah taslim. Dia begini. Cara ringkasnya, okey, tujuh cara itu dia semua start dengan ta depan dia. Tazallul, taslim, tabazzul, takhaddu, takhashu, taghru, tamallu. Sampai tujuh. Kita baru sampai yang nombor dua. Yang nombor dua ni apa namanya? Taslim. Yang maksudnya serah diri kepada Allah Ta'ala. Cuba tuan fikir sekejap kan. Kita semayang tu, semayang sunat ke semayang apalah, semayang banyak sekalipun, apakah perkataan yang sering kali kita ulang? Takbir kan. Jadi ulama kata berlakunya taslim ini dalam setiap kali kita takbir kepada Allah. Contoh takbir nak rukuk, Allahu akbar. Takbir nak sujud pertama, Allahu akbar. Takbir sujud kedua, sampailah takbir kita nak masuk tahiyat akhir. Setiap takbir itu likulli takbirin taslim, kata ulama. Setiap takbir ada makna kita serahkan jiwa kita, hati kita, cinta, kasih, rindu hanya pada Allah Ta'ala. Dapat tak tuan-tuan? Itu simboliknya kan, kita angkat tangan, Allahu Akbar. Maknanya ulama kata gini, seolah-olahnya Allah berada di depan kita, seolah-olah begitu. Okey, yang belakang kita ni apa? Dunia dan seisi.
Maknanya yang paling aku sayang, Allah. Yang belakang ni bini, anak, kereta, duit, rumah, kedai, semua tu kecil lah. Itu makna tuan-tuan. Simbolik kenapa kita sunat angkat tangan tiap-tiap nak rukuk. Nampak tak? Maknanya kita serahkan segala-galanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan dan puan-puan, untuk lebih kefahaman tentang taslim ni, untuk kita lebih menghayatinya, ulama ada buat satu dipanggil kesimpulan. Dia kata macam ni, dalam taslim, dalam kita duduk takbir tu, Allahu Akbar, sebenarnya setiap takbir dia ada dua rupa. Rupa yang zahir dan rupa yang batin. Tuan-tuan, ramai kita minta maaf, kita duduk belajar nak betul zahir takbir saja. Sebutan, angkat tangan macam mana. Okey, tapi yang batin takbir kita tak pernah kaji. Apa makna akbar di situ? Nampak tak? Jadi malam ni saya nak kongsi sedikit lah apa yang saya dapat, supaya kita semayang tu ada sesuatu, ada rasa tuan-tuan. Bukan kita semayang Allahu Akbar, Allahu Akbar, habis tak ada apa-apa. Tak nak macam tu. Okey? Kita nak semayang biar kita boleh bermunajat dengan Allah, mengadu, merayu, menangis dengan Allah Ta'ala di dalam solat kita itu. Baik tuan-tuan, apakah rupa zahir takbir dan apakah dipanggil rupa batin takbir? Kita pergi yang pertama dulu, yang zahir. Ingat tuan-tuan, bila kita semayang, okay, jangan duk sibuk nak dipanggil, ulama kata nak belajar tentang hakikat sahaja. Okay, tapi yang syariat zahir kita tak kisah. Kita buat tekdah, tak payah. Yang zahir ni untuk orang awam, dia kata. Kan? Aku ni tahap tinggi dah, belajar yang batin-batin je. Salah. Ingat tuan-tuan, kita ni nak apa? Kalau kita nak sampai pada Allah, kena ada syariat dan hakikat. Nampak tak? Hakikat itu dipanggil batin kita sebenarnya. Yang zahir tu syariat kita. Baik, kita pergi yang takbir, yang dikatakan rupa zahir. Ulama kata rupa zahir takbir ni ada beberapa perkara. Yang pertama sekali tuan-tuan, ulama sebut ni, dia kata yang pertama sekali, bila kita takbir tiap-tiap nak rukuk, kita janganlah malas, jangan lesu untuk angkat tangan. Tuan-tuan, okay, ramai orang minta maaf lah tuan-tuan, dia belajar hadis, belajar Riyadhus Salihin, Al-Azkar, tapi semayang tuan-tuan tak ikut sunnah. Nampak tak? Akad ni tangan pun malah angkat. Ada satu dipanggil tipu daya iblis juga sebenarnya. Okey? Ingat tuan-tuan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tiap-tiap nak rukuk, kata sahabat, kami tengok Nabi ni angkat tangan. Dan angkat tangan Nabi tu sama level macam Nabi takbir Ratul Ihram. Nampak tak? Kita kadang-kadang kan, takbir yang pertama okey tinggi, comel lah, Allahu Akbar. Takbir nak rukuk malah lah. Ni buat sampai lewa, Allahu Akbar, gitu je. Dia panggil lesu kan. Nampak tak? Contoh tu bila nak seluruh, Allahu Akbar. Sebab apa? Sebab tak dapat gaji lah. Contoh lah. Kan? Maknanya tak ada, dia panggil hemah, tak ada kesungguhan. Kan sepatutnya bila kita sebut nama Allah, Allahu Akbar, kita kena semangat tuan-tuan. Nampak tak? Sebab apa? Ulama kata kalimah Allahu Akbar, kalau kita baca kat singa, baca kat harimau, dia lari tuan-tuan. Betul ni, macam kita tiba-tiba sesat dalam hutan. Nampak tak? Tiba-tiba dia ada harimau ekor. Kita nak macam mana? Nak cabut tak boleh dah. Ulama kata takbir kuat-kuat, Allahu Akbar, dia lari tuan-tuan. Sebab dia kenal siapa Tuhan dia. Nampak tak? Jadi kita begitu juga, bila kita takbir dalam semayang, jangan lemah. Allahu Akbar kedul. Biar semangat sikit. Nampak tak? Jadi kata nama abdabnya, rupa zahirnya, angkat tangan. Allahu Akbar. Kerana angkat tangan ini merupakan perbuatan Nabi SAW dalam semayang. Nampak tak tuan?
Nabi tak akan cara melemah, akan semangat. Itu ulama kata rupa zahir takbir yang pertama, angkat tangan. Baik, yang kedua dari segi sebutan takbir, Allahu Akbar. Ulama kata tuan-tuan, dalam sebutan Allahu Akbar ada tiga perkara yang wajib kita kena jaga. Kalau tuan-tuan tak jaga tiga ni, ulama kata batallah solat kita. Okey, sebab cacat bacaan tu menyebabkan batal solat. Tak sah dari awal lagi takbir. Apakah tiga perkara tu? Ulama kata yang pertama sekali pada perkataan A. Untuk A tu dia kata hendaklah dibaca dengan huruf alif A. Bukan O. Sebab ada orang baca kan, dia Allah. Itu salah tu. Tak tepat ke? Okey, dia kena A. Allah, Allah. Dia bunyi A. Okey. Jadi lepas ni kalau kita rasa kita tak sempurna, kita kena betul semula bacaan kita. Jumpa ustaz ke ustazah, minta dia dengar, ustazah betul saya baca ni. Allah salam. Dia kena A. Okey, Allahu Akbar. Okey. Lepas tu dalam A juga, yang keduanya ulama kata hendaklah kita baca apa? Baca A tu dengan pendek. Okey, jangan kita panjang dengan sewenang-wenang ni. Contoh saya buat dah. Dia panggil bacaan A yang panjang yang menyebabkan boleh batal solat. Okey, dan kadang-kadang ulama kata boleh rosak akidah. Okey, contoh macam mana? Dibaca A panjang. Allahu Akbar. Tak sah. Okey, dan boleh menyebabkan kalau kita faham makna akan rosak akidah kita. Okey, sebab apa? Sebab asalnya Allahu Akbar bermaksud satu pernyataan. Ya Allah, Engkau Maha Agung, Maha Besar. Okey, tapi bila kita kata Allah, berubah kepada apa? Kepada pertanyaan. Kita macam meragui, adakah Allah Maha Besar? Tuan-tuan. Okey, bila ada perkataan adakah, adakah ni menunjukkan kita masih tidak kemas kita punya akidah. Ada kelompangan lagi kita kena belajar. Tuan-tuan, itu kata ulama kenapa tak boleh baca panjang pada A. Okey. Jadi lepas ni cuba kita check semula bacaan kita. Yang terbaik tuan-tuan saya show lah. Kita buat sekali dipanggil apa tuan-tuan? Macam kita kena daurah kan, bacaan-bacaan dalam sembahyang yang rukun qawli yang lima, takbir, fatihah, tahiyat akhir, selawat, salam. Dan sebab kadang-kadang ramai orang yang fail lagi bacaan yang lima ni. Okey, macam tahiyat akhir ramai baca macam mana? At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Oh, laju baca. Sedangkan dia ada sabdu tu at-tahiyya, tahiyya. Kak ia ada sabdu dan ia tu ada alif panjang. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Nampak tak? Kita baca macam mana? At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Nampak tak? Itu kadang-kadang saya cek bacaan yang saya ajar lah, saya ajar, saya punya pelajar di Kelantan tuan. Ramai yang fail. Ha? Dia kata ustaz, kata maaf lah, saya baca dia kecil macam ni ustaz. Nampak tak? Dia tak pernah betul tuan. Tak pernah kata nak ada rasa nak membetulkan bacaan sembahyang sebab dia yakin betul tu. Itu tuan-tuan mungkin dah silap sistem kita dulu kan. Kita belajar kan dalam kelas dulu, ustaz masuk pada air ni. Lepas tu budak-budak baca orang ramai. At-tahiyyah baca orang-orang. Bukan ustaz cek seorang-seorang. Nampak tak? Bila baca orang ramai macam tu, ustaz kata oh, semua pandai sah lah ke dah. Okay, dia bagi A tu. Padahal ramai yang fail. Ini tuan-tuan masalah kita. Kena ubah semula kepada kita belajar ni, seorang-seorang kita cek bacaan sembahyang yang wajib lah. Okay. Itu tuan-tuan. Ulama kata untuk bacaan takbir rupa yang zahir iaitu pada bacaan A. Baik, kita pergi kepada yang kedua. Pada perkataan lam. Lam yang kedua. Alif, lam, lam, lam yang kedua. Ulama kata lam yang kedua itu kita hendaklah yang pertama sekali baca dengan
tebat. Tuan-tuan, kita orang Melayu ni kena baca tepat. Allah, Allah, bunyi dia. Okey, bukan macam slang Pakistan ataupun India. Dia bunyi macam mana? Allahu Akbar. Nampak tak? Bagi mereka tak apa. Mungkin dah payah sangat dah ubah, dimaafkan. Okey, tapi kita ni orang Melayu, lidah yang lembut sikit, boleh baca Allah. Maka kena baca Allah. Okey? Ha, itu orang kata yang kedua. Untuk lam tu. Maknanya lam ni kena baca tepat. Kemudian, yang kedua bagi lam ini, ini yang penting juga tuan-tuan. Lam itu kata ulama, kita boleh panjangkan sedikit. Dia punya dipanggil harakat dia tu. Contoh saya buat kan. Ulama kata kita boleh panjang sampai sebelum 16 rakaat. Okay, ini mazhab Syafi'i. Allahu Akbar. Contoh. Nampak tak tuan-tuan? Maknanya kalau orang ni dia nak azan, boleh dia pergi situ tak apa. Kak kata nak buat lagu sikit ke apa, dia buat lagu kat dalam yang kedua tu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Contoh. Nampak tak tuan? Maknanya dalam itu boleh banyak. Kan? Jadi kita tuan-tuan bila kita baca, yang semoleknya dah baca kita mampu dah. Okay, nak baca 8 ke 5 harakat boleh, tak ada masalah. Okay? Ulama kata kenapa lam itu dibenarkan baca panjang, apa hikmahnya, apa faedahnya. Okay, ulama jawab tuan-tuan, faedah lam itu kita boleh baca panjang supaya memudahkan kita ni untuk masuk niat dalam takbir rotul ihram. Sebagai rukhsah lah. Kita kata rukhsah, kemudahan untuk orang yang kadang-kadang nak masuk niat payah, dibendakan panjang sikit lam itu. Kan? Allah, aku sembahyang fardu maghrib akbar. Contoh sah lah. Okay? Ingat tuan-tuan, dalam bab niat ketika takbir rotul ihram itu, ulama kata niat-niat ni benda yang amat mudah sekali. Okey, kadang-kadang kita orang Melayu yang membayahkan dia. Tuan-tuan, dalam bab niat dah kita kongsi sikit malam ni. Okey, apakah perkara yang wajib dalam niat? Ini kena ada. Dia kena ada perkara tuan-tuan, ada 3 perkara. 3 perkara ni wajib untuk kita sembahyang fardu kecuali Jumaat dan qasar. Tuan-tuan, tapi kalau sembahyang fardu biasa, Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak, Subuh, kena ada 3 perkara ni sahaja. Apakah 3 perkara itu? Yang pertama sekali, kita kena ada qasar. Apa itu qasar? Aku sembahyang. Ataupun saya sembahyang ke, tak apalah. Hamba sembahyang ke? Itu qasar. Aku sembahyang. Yang kedua, dipanggil ta'aruf. Apa ta'aruf kita pilih? Fardu atau sunat? Aku sembahyang, contoh sembahyang isyak. Aku sembahyang fardu, ta'aruf. Yang ketiga, ta'yin. Apa ta'yin? Pemilihan waktu yang 5. Contoh isyak. Jadi bila kita sembahyang fardu isyak, apa niatnya? Allah, aku sembahyang fardu isyak akbar. Sah dah. Yang sebenarnya yang asal. Okey? Yang makmum tu kita boleh niat selepas akbar. Tak apa. Allah, aku sembahyang fardu isyak akbar. Makmum kan, apa lagi? Sah lagi kata ulama. Okey? Untuk sembahyang fardu yang kecuali Jumaat dan qasar. Okey? Ini tuan-tuan yang benda asas dalam bab niat tu. Okey, 3 perkara. Qasar, ta'aruf, ta'yin yang kita kena faham. Okey, abang kadang-kadang tak tahu kita marah dengan sebuah sikit. Kalau kita beli buku kan, buku apa panggil, buku solat kan. Kadang-kadang dia punya niat tu panjang berjala tu. Apa dah? Saja aku niat, saja aku sembahyang fardu isyak 4 rakaat tunai ikut belakang tu imam kerana Allah Ta'ala.
Lah, itu panggil apa tu? Itu bukan niat, dia panggil apa tuan-tuan? Buat karangan dalam sembahyang. Itu bukan niat tu, niat ni lintas hati. Nampak tak? Niat ni kita tahu kita nak buat apa. Allah, aku sembahyang sunat lepas maghrib akbar sahur. Nampak tak tuan-tuan? Contohlah mudah. Okey. Yang dalam buku tu yang panjang jeli tu, dia apa? Dia campur yang sunat yang wajib. Macam yang solat tambahkan apa? Lillahi ta'ala 4 rakaat, itu sunat semua. Kita nyatakan dalam hati kita. Kan? Yang wajibnya 3 itu saja. Yang asas. Boleh tak tuan? Okey, itu sembahyang fardu yang biasa. Baik. Kita pergi sikit kepada niat untuk sembahyang qasar ataupun jamak. Tuan-tuan, ini pun kadang-kadang ramai orang keliru. Ustaz, saya nak sembahyang jamak takdim, ustaz. Perlu ke saya kata aku sembahyang zuhur jamak takdim? Perlu ke? Begini, ulama kata untuk jamak ataupun qasar ada 4 perkara saja kena tambah. Kena ada 4 perkara saja. Tadi 3 kan? Tak tahu satu. Okey, apa 4 itu? Qasar, ta'arud, ta'yin dan qasar. Kena ada qasar belakang. Contoh saya buat saya musafir sekarang ni. Okey, nak sembahyang zuhur jamak dengan asar. Tapi saya nak qasar asar az-zuhur itu. Saya buat takbir. Allah, aku sembahyang fardu zuhur qasar akbar sah. Tu yang paling-paling engkah lah kita. Nampak tak? Lepas tu ustaz, mana niat jamak ustaz? Begini, jawabnya mazhab Syafi'i kita untuk jamak takdim ke jamak takhir ke, ulama kata untuk niat jamak tu kita boleh niat sepanjang kita sembahyang. Zuhur tadi. Contoh saya buat ini yang sah ni. Allah, aku sembahyang fardu zuhur qasar akbar. Okey. Lepas tu kita baca iftitah, baca Fatihah. Lepas tu kita pun rukuk, tuan-tuan. Dalam rukuk tu tiba-tiba kita niat aku jamak dengan asar. Sah, tuan-tuan. Itu yang asal dia. Okey. Yang disebut dalam kitab Wishahul Afrah, kitab mazhab fiqh Syafi'i kita, tuan-tuan. Okey. Maknanya bab jamak ni mudah sangat. Cuma kita kadang-kadang mempayahkan. Kan, dia punya niat panjang sangat kan dalam buku tu. Kan? Ini telah membelitkan kita, kita pun rasa payah, Allah payahnya. Kan? Lah kali tak sembahyang terus. Ini berat. Kan? Dia kata payah. Islam ni payah. Tapi, yang sebenarnya dia mudah bila kita belajar. Okay? Ini tuan-tuan ingat kan? Itu niat untuk jamak qasar. Okay, tuan-tuan, maknanya untuk jamak, kita boleh niat sepanjang sembahyang. Tapi qasar, wajib kita nyatakan dalam niat. Kecuali sembahyang maghrib lah. Okay? Maghrib tak qasar. Kita hanya Allah, aku sembahyang fardu maghrib akbar. Okay. Lepas tu kita dah baca Fatihah, baca surah. Kul ya ayyuhal kafirun. Niat jamak, aku jamak dengan isyak. So. Itu pengalaman tuan. Kita nampak niat jamak qasar ni. Okay. Cumanya sebagai satu kata ambil masa sikit, untuk kurang sikit. Ada di kalangan orang Melayu kita, okay, saya ni dapat daripada feedback lah. Orang awak tanya tuan-tuan. Macam contohnya dia kata, ustaz, kalau kita nak musafir ke KL, okay, nak duduk KL selama seminggu, ustaz. Okay. Memang niat ada nak duduk KL ni seminggu. Ustaz, boleh tak saya buat begini ustaz? Saya sampai kat KL tu, saya jamak kosa 3 hari. Yang 4 hari tu saya tak jamak, saya semai biasa. Tuan. Nampak tak? Ramai orang pegang macam ni. Dan dia kata 3 hari je boleh jamak. Boleh kuasa. Okey, yang lain tu kena sembahyang macam biasa. Tuan-tuan, saya ulang sekali lagi, ini satu dipanggil kefahaman yang salah. Salah tu kita kena ubah. Okey, mana yang betulnya? Yang betulnya kata ulama, kita tuan-tuan kena tengok apakah status kita bila sampai kat tempat yang kita tuju. Okey. Kita punya status antaranya 3 je. Iaitu apa? Bermustautin, bermukim, bermusafir.
Apa dah? Apa itu musafir? Musafir ni ialah orang yang duduk tempat asing, tuan-tuan duduk 3 hari tak lebih. 3 hari sahaja duduk. Itu musafir. Tuan-tuan, kalau bermukim lebih daripada 3 hari, 4 ke 5 ke seminggu ke, itu bermukim dan namanya. Tuan-tuan, kalau bermustaqim bermaksud orang itu contohnya macam tuan-tuan kan, pindah ke Putrajaya ni, kat Perimbang ni, bermustaqim aku nak duduk tetap sini sampai mati. Tak nak dah pulang ke Terengganu ke Kelantan, tak nak dah. Aku nak tetap kat sini. Itu nama dipanggil mustaqim. Nama beza-beza tuan-tuan. Beza bermukim. Kalau mukim ni dia rasa, nantilah. Nanti aku dah semua dah kahwin sembarang aku, dah balik semula ke KL. Contoh. Kan? Ke Selangor, ke Selayang, ke mana-mana ke. Itu dipanggil bermukim baru. Hatinya rasa nak balik kampung lah. Okey. Tapi kalau mustaqim dah, dia tetap dah. Aku nak duduk Kelantan selama-lamanya, tak nak balik dah. Kat mana? Kat Kelang contohnya. Okey. Itu kata ulama tiga status. Jadi kita tuan-tuan, contoh saya nak balik rumah mak mentua saya di Kuala Krai, Kelantan. Okey, saya niat aku nak duduk sana 4 hari berturut-turut tuan-tuan. Jadi bila 4 hari, apakah kita punya status? Bermukim. Sampai kat Kuala Krai, kita jadi mukim Kuala Krai. Jadi mukim Kuala Krai, kita haram jamak kosar. Begitu hukum dia tuan-tuan. Tapi kalau kita niat, contohnya saya nak pergi Johor 3 hari saja duduk sana, tak termasuk dah pergi dan balik 3 hari nak sampai ke Johor, ke mana, ke Mohon ke mana, sampai ke Johor saya boleh jamak kosar 3 hari. Sebab apa? Sebab saya musafir. Jadi tuan-tuan dah faham tu. Sebab kadang-kadang saya perlulah, saya pun diajak oleh ayah-ayah saya kan. Ayah kita ni dia tak faham mana. Dia kata gitu. Sebab saya ni asal daripada Kedah. Saya balik Kedah, ayah kata semayang jamak 3 hari saja. Yang lain tu semayang terbiasa. Itu kefahaman salah. Kena ubah semula. Bila kita belajar semula, belajar di Kuzah, belajar di Muqtah, di Jordan semua tuan-tuan, kita boleh faham. Oh, ini yang sebenarnya. Hukum dalam bab jamak qasar. Boleh faham tu? Ha? Okey, gini tuan-tuan. Kalau kita balik kampung, tengok punya status kita tu. Adakah saya nak bermukim tak ke tempat tu? Nampak tak? Kalau kata saya kata contohnya, macam haji kan? Haji nak balik mana? Balik kampung ini. Contoh. Kedah ke mana-mana. Duduk sana. Itu bukannya itu lah. Tak, kita niat musafir saja 3 hari. Tak apalah. Tapi kalau kita niat nak duduk kat rumah hantu kita 4 hari, 5 hari, maka kita punya status dah berubah kepada mukim. Bila mukim, tak boleh jamak qasar. Tak boleh. Okay, dalam mazhab Syafi'i kita lah ni. Kita bincang. Okay. Kita tak buka mazhab lain. Kalau buka, dia pening kepala. Kita ambil semua mazhab dulu. Mazhab Syafi'i dia tu. Okay. Tuan-tuan boleh faham eh? Jadi kalau ada yang tak faham, boleh tanya sekarang. Kan, mungkin kata ustaz saya tak faham, ustaz boleh tanya. Okey, macam bab jamak qasar ni ramai keliru lah. Okey, boleh faham tak? Itu maknanya kita nak sembahyang jamak, tengok dulu apa status kita bila sampai kat tempat yang kita tuju. Macam saya sekarang, saya ni datang daripada Kelantan. Ustaz saya datang daripada Kelantan tu hari Jumaat. Jumaat, Sabtu, Ahad, Isnin, tuan-tuan. Okey. Jadi saya di sini hanya 3 malam, 3 hari. Ayah pergi dan balik tak kira. Maka saya boleh jamak qasar. Faham tak? Itu kata ulama dalam bab kenapa hikmah kita dikatakan boleh panjang Allahu Akbar untuk masuk niat, mudah masuk niat. Boleh. Tadi kan tuan, setiap dia panggil perjalanan musafir, dia boleh jamak qasar. Okey. Setiap perjalanan yang ada musafir lah. Okey, contohnya kita kata nak pergi ke Kedah sekejap. Okey, lepas tu balik semula kan. Jadi on the way tu pergi boleh jamak qasar.
Tak ada masalah. Okey, kecuali apa? Kecuali dalam mazhab Syafi'i kita, musafir itu kita, musafir kita itu untuk apa? Tujuannya maksiat. Dapat dah. Bila kita musafir untuk tujuan maksiat, contoh dalam tempahan, kata-kata aku nak pergi Langkawi, nak pergi tengok konsert. Nampak tak? Konsert apa? Konsert Ella ke apa benda tak kira kan? Yang menyanyi tu. Maka kita musafir. Maka kata ulama, bila kita musafir untuk tujuan begitu, tidak boleh jamak puasa. Haram tu. Begitu pula. Ini dipanggil satu soalan yang amat-amat berat untuk dijawab. Sebab apa? Sebab inilah, saya ambil pandangan guru saya. Okay? Seorang pensyarah di Kuza. Hingga sekarang lah. Dia merupakan orang alim di Kuza, di Bumi Terengganu, tuan-tuan. Dia kata macam ni, tujuan kita pergi musafir untuk tengok bola saja. Kan? Kita duduk ramai-ramai, main rumah-rumah macam tu. Bagi dia lah, pandangan dia kata, kalau kita tengok bola, okay, sekadar tengok bola dan kita nak bergalak-galak tu, dan nak main galak-galak gitu, ulama kata itu juga benda yang dikira sebagai larut. Sia-sia. Maka dia kata tidak boleh dikira sebagai ibadah. Maka tak boleh kita jamak kuasa untuk tengok bola. Walaupun pahit, kita telan lah tuan. Okay? Maknanya orang-orang buat orang ramai tu, ulama kata mungkin dia pakai mazhab lain. Betul-betul. Dalam mazhab Hanafi, tuan-tuan, jamak ni kita boleh walaupun tujuan maksiat. Hanafi. Okay? Tapi kita Syafi'i, dia ketat sikit, dia jaga. Ulama kata tuan-tuan, berdasarkan pemahaman ulama, dia kata antara empat-empat mazhab ni, Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali, yang paling berhalus, yang paling kata teliti bab sembahyang, Syafi'i kita. Nampak tak? Kita nak macam kita sembahyang kan? Allahu Akbar. Kita Syafi'i tak boleh bergerak-gerak kan? Tak bergerak. Lebih daripada 3 kali batal sembahyang. Nampak tak? Dia panggil gerakan yang berat. Umpamanya gini. Allahu Akbar. Kita gantar ke belakang kan? Kita ambil tangan kita. Ni boleh batal sembahyang. Okay? Kalau masalah lain, tak apa. Okay? Dimaafkan. Okey, tapi kita di Malaysia pakai mazhab apa? Syafi'i lah kita kan, ikut Syafi'i lah. Nampak tak? Kalau tuan-tuan nak pakai yang lain, boleh, silakan. Tapi dengan syarat, kita belajar. Jangan belajar YouTube. Belajar dengan guru yang mahir bab mazhab Syafi'i, mazhab lain. Nampak tak? Contohnya kita kenal ustaz ni. Ustaz ni dia pandai mazhab Hanafi. Kita mengaji dengan dia. Beri kitab nantah dia. Tak apa. Pada kita tahu dah, oh ni Hanafi. Maka hari ni, aku nak amal Hanafi. Boleh ke tak? Boleh. Esok Syafi'i pula tak apa macam tu. Kan, dengan kita belajar. Yang tak boleh apa, kita mencampur aduk mazhab. Nampak tak? Dipanggil talfiq mazhab, tuan-tuan. Umpamanya yang berlaku sekarang ni, dipanggil orang awam. Okay. Dia tak belajar mazhab-mazhab ni. Dia memudah-mudah saja. Umpamanya gini, dalam bab membatalkan air sembahyang. Tuan-tuan. Okey. Dalam mazhab Syafi'i kita, okey, suami isteri kalau berpegang macam ni, terpegang ke, tersentuh ke tanpa syahwat, batal sembahyang. Batal air sembahyang. Batal sembahyang pula. Batal air sembahyang. Okey. Maknanya dia kata tak apa ustaz, saya pegang mazhab lain. Mazhab lain kata kalau buat macam ni tanpa syahwat tak batal. Sedangkan cara dia ambil wuduk cara Syafi'i. Tak boleh macam tu. Lepas tu, cara Syafi'i berwudu, lepas tu dipakai pakai wudu untuk mazhab lain pula. Faham tak tu? Kan? Gini, dia semayang, dia ambil semayang, cara Syafi'i. Untuk pakai wudu dipakai mazhab lain. Itu panggil bermudah-mudah. Tak boleh gitu. Dah, contoh kata Allah kat Tuhan, macam mazhab Syafi'i kita kan. Tak kita basuh kepala ni. Menyapu kepala. Yang sekurang-kurangnya 3 helai kan. Ambil air, begitu pun dah sah. Okay. Kalau mazhab lain macam Maliki, Hambali, Syafi'i, Hanafi tu dia kena 1/4 kepala ataupun sekepala kena basuh. Macam tu, tuan-tuan. Jadi nak ketahui tuan-tuan kenapa dalam mazhab Syafi'i kan kadang
mudah nak batal sembahyang bila suami isteri bersentuh kulit ke kulit. Nampak tak? Itu nak bagi tahu ni tentang talfi mazhab. Bermudah-mudah dalam masalah ni dilarang oleh ulama. Okey? Tapi kalau kita nak amal masalah lain boleh dengan cara kita belajar mazhab tu. Jangan nak main-main gitu. Tak diboleh kau di ulama kita tuan-tuan. Okey boleh kan? Itu dipanggil di antaranya untuk kalimah Allah. Okey. Allahu akbar. Allah tu boleh panjang sampai kata sebelum 16 harakat. Habis itu, kita pergi yang ketiga. Rupa zahir takbir ketiga iaitu pada perkataan akbar. Tuan-tuan, ini pun saya minta maaf banyak jika ada terkena atas kepala kita. Begini tuan-tuan, sebutan akbar, ramai orang kadang-kadang dia tak sedar. Dia baca akbar dengan bacaan salah. Contohnya macam mana? Tak bila abang. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Salah. Kenapa salah? Sebab dia baca panjang pada ba. Dia asalnya macam mana? Alif, kaf, ba, ra. Pendek je. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itu je. Tiba-tiba tuan-tuan tiba macam mana? Allahu Akbar. Itu menyebabkan apa tuan-tuan? Tidak sah bang. Okey. Dan ulama kata kalau kita takbir begitu dalam sembahyang, tak sah takbir itu. Betul ni? Apabila kita takbir kan Allahu Akbar. Batal. Kena ulang semua. Tuan-tuan. Boleh? Sebab apa batal? Okay, ulama kata sebab bila kita baca panjang pada ba itu menyebabkan makna asal berubah kepada makna baru. Apa makna asal dia? Allah Maha Besar. Kan, itu terjemahan yang dibawa oleh para ulama kita. Allah Maha Besar. Baik, bila kita baca dengan Allahu Akbar, kita panjang pada ba itu, ulama kata maknanya berubah kepada kita kata Allah itu gendang besar. Tuan-tuan, bahaya. Tahu gendang besar? Dia panggil bedu-bedu. Yang orang katuk dulu kan? Bila masa waktu, dia katuk tu. Itu panggil akbar, gendang besar. Nampak tak tuan-tuan? Maknanya bila kita semayang, kita iktikad, kita yakin Allah ni gendang besar, ulama kata tidak sah semayang itu. Kadang-kadang contoh. Okey, begini tuan-tuan. Kalau sambung, kalau wasal macam ni, baca dia. Allahu akbar, Allahu akbar. Jangan panjang akbar. Yang tolinya Allahu akbar, Allahu akbar. Salah. Okey. Ingat tuan-tuan, ulama dalam bab ini, bacaan panjang ni, pada bab itu dia ada dua pendapat. Dua pendapat hukum dia. Okay, yang pertama sekali kata ulama, bagi orang yang awam yang tak tahu maknanya berubah, dia tak pernah belajar, dia tak pernah ada ustaz mari tegur, tuan-tuan kata ulama orang ni permulaannya dimaafkan. Okay, tetapi bila ada ustaz ataupun tok imam, tok bila tok siap ke tegur, dia kata salah kau takbir tu. Kena pendek je. Wajib segera orang ni ubah. Apa tak macam kita mengajar orang-orang asli, di post-group, di Gunung Sang tuan-tuan. Kadang-kadang dia takbir gitu. Allahu Akbar. Kita kena betul dia. Kita kata tutup batin, salah tutup batin. Kena baca pendek. Akbar. Lepas tu, Allah. Ajar sesuatu. InsyaAllah dia akan terima tuan-tuan. Nampak tak? Itu yang pertama. Yang kedua kata ulama, hukum kedua, jikalau orang yang membaca Allahu Akbar, dia baca salah, dia tahu dah salah, dia tahu dah ubah makna, tapi dia tetap babi, tetap degil baca juga, orang ini boleh jadi kufur, jadi kafir. Kenapa kafir tuan-tuan? Sebab dia mengatakan Allah ini gendang besar. Nampak tak?
Imam Tahawi dalam kitabnya Akidah Tahawiyah, dia mengatakan apa? Barang siapa yang menyifatkan Allah ataupun mengatakan Allah ini sesuatu daripada makhluk, apa tak? Dia kata Allah ni duduk, Allah ni berada di mana-mana, Allah ni terbang, Allah ni gendang besar. Kata Imam Tahawi, orang ni jadi kafir atau mati. Yang main-main tuan-tuan, bab akidah penting. Kalau akidah kita terbetul, ulama kata sembahyang tidak sah dari awal. Itu kalau kita kata kan, ulama kata itu dalam kitab Fiqh Islami karangan Dr. Wahbah Zuhaili tuan-tuan. Dia kata kalau kita sembahyang, okey, kita makmum, kita berimamkan imam, imam itu akidahnya dia kata Allah di langit. Okey. Maka kata ulama ni, kata Dr. Wahbah Zuhaili, kita makmum ni tak boleh ikut imam. Sebab apa? Sebab akidahnya punah. Kosak. Nampak tak? Jadi benda ni punya akidah benda penting. Kita kena faham betul-betul. Okay, jangan kita faham dengan nafsu kita semata-mata. Kita kena faham daripada apa yang ulama dulu faham. Bahawa kita akan selamat. Faham tak tuan-tuan? Itu di antara dia panggil rupa zahir takbir yang wajib kita betulkan. Okay? Dia A pendek. Allah alam boleh panjang. Lepas tu yang ketiga tu akbar pendek kembali. Allahu akbar. Subhanallah. Okey, itu ulama kata tentang rupa zahir takbir yang kita kena jaga betul-betul. Boleh tak tuan? Okey, setakat ni ada apa-apa persoalan? Sebelum kita pergi kepada sedikit dipanggil batin takbir. Ada soalan tak? Kalau ada soalan boleh tanya. Mungkin kalau ibu malu boleh tulis dalam kertas. Saya akan baca, saya akan kongsikan soalan itu. Ada soalan sila. Kalau Allah satu hal. Allah. Allah betul? Hal tu ada satu jam dibaca ada satu. Maknanya dibaca macam khutbah panjang lagi. Allahu akbar gitu. Allahu akbar. Itu surah kita tak surah ni. Nah, mari kita baca contoh, kita baca Allahu akbar surah ni. Dia macam dia berhenti sekejap kan, dia berhenti. Allahu akbar surah. Yang tak ada yang tuan-tuan, kita baca khutbah panjang tadi. Kan Allahu kan. Kita sengaja panjang. Allahu akbar. Okey. Tapi kalau kita macam kita berhenti sekejap seketika itu, macam mungkin kita ni orang yang agak kata nak pendek. Maka dimaafkan. Allahu akbar tuan-tuan. Solat gila. Kan? Yang tak solat tuan, gini. Dibaca takbir minta maaf. Ini biasanya berlaku di kalangan orang awam ni, orang Melayu kita. Allah akbar tak putih. Akbar tak keluar tuan-tuan. Tak sah takbir. Kita tak dengar kita baca apa. Dengar Allah je. Allah. Tak sah gitu. Dia kena Allahu akbar. Bar bunyi ra tu bergetar sikit. Akbar tuan-tuan. Baru sur. Nampak tak? Itu kita bila kita semayang tuan-tuan, ingat dah lima rukun ni. Lima rukun qauli. Takbir, Fatihah, tahiyat akhir, selawat, salam. Wajib kita baca biar kita dengar. Biar dia berbunyi, berbebel jelas. Okey, jangan baca yang macam kita berbisik. Keluar angin saja. Sebagai tak boleh. Dia kena baca biar putih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita baca seluruh lah. Seluruh dan didengari untuk kita sahaja. Tapi kalau orang lain dengar, itu ada hukum lain pula. Kan? Contoh kita semayang. Allahu Akbar. Kita baca Fatihah agak kuat. Saya bertahap orang ketiga sebelah kita didengar. Nampak tak? Yang pertama dengar. Yang kedua dengar. Orang yang ketiga dengar pula. Itu kata ulama jadi haram. Mengganggu orang. Nampak tak? Kita yang paling afdal kita baca seluruh.
dan kita hanya dengar untuk diri kita sahaja. Itu paling afdol. Ini paling kuat ni. Aku baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Orang ni tak dengar. Itu yang paling afdol. Nampak tak? Tapi kebanyakan orang Melayu, tuan-tuan kadang-kadang telinga ni ada problem. Lawan dia tak dengar dia baca apa, dia pun kuat-kuat sikit. Itu kadang-kadang kita kena pertimbangkanlah. Kan? Ada kadang-kadang orang lama kan, kita punya tu kadang baca kuat. Dah ganggu lah habis tak imam kadang. Tahu tak? Tak imam nak baca surah dia terganggu. Oh, kuatnya baca kau tengok. Haji ni. Dah, kena menyepek dah. Kena berlebih dalam sembahyang. Itu dipanggil apa? Benda yang tak boleh kita buat lah. Kita baca kuat sangat hingga mengganggu orang yang ketiga tu, maka haram. Boleh? Tapi kalau sekadar orang pertama dengar, orang kedua dengar, itu harus. Dan kadang-kadang boleh makruh juga, jadi makruh. Kan? Contohnya saya baca Fatihah. Kan? Sebelum hari ini, Tok Bila. Sebelum hari ini, Tok Siap. Kan? Saya baca Fatihah, Tok Bila dengar. Itu panggil harus saja. Kalau yang seluruhnya itu nombor dua dengar, hak makruh. Okay. Orang yang ketiga dengar, jadi haram. Itu kata ulama dalam mazhab Syafi'i kita saya jawab ni tuan-tuan. Okey. Itu di antaranya benda-benda yang berkaitan dengan takbir. Boleh. Ada lagi soalan sebelum kita berhenti ni. Anda ambil sikit masa untuk batin takbir. Ada. Tak apa dah. Okey, kita masuk sikit kepada batin takbir tuan-tuan. Apakah yang dimaksudkan dengan batin takbir? Baik. Ulama kata batin takbir ni ialah bila kita sebut Allahu Akbar, kita yang sebut itu memahami makna-makna yang ada dalam kalimah Allahu Akbar. Itu batin maksudnya sebenarnya. Kita menghayati, kita boleh kata rasa dipanggil zat makna itu. Sehingga kan ulama ajar tuan-tuan, dia ajar begini. Dia kata contohnya, bila kita nak rukuk, Allahu Akbar. Tuan-tuan, bila kita nak rukuk, kata ulama ni, yang pertama sekali kita angkat tangan, jangan malas, angkat dengan semangat Allah. Kemudian ketika sebut Allah sebelum sampai Akbar, kata ulama ni, cuba kita berbisik dalam hati kita dengan contoh ayat dia, Ya Allah, Engkaulah yang paling aku sayang, Akbar. Apa tuan? Itu panggil apa? Makna kita serahkan sayang kita pada Allah. Kan? Setiap takbir ada taslim. Apa taslim? Serah. Yang ini, tiap-tiap kita rukuk, kita serahkan segala-galanya sayang kita ni untuk Allah. Tuan-tuan, kenapa ulama buat macam tu? Dia punya makna batin tu. Sebab tuan-tuan nak menangkis, nak menolak satu fahaman sesat yang pernah menular, yang pernah kata tersebar luas di Terengganu dan di Kelantan dahulu. Di KL mungkin saya tak tahu lah, ada benda. Tak tahu kalau di Terengganu ada, di Kelantan. Iaitu dipanggil apa? Fahaman ada sesat. Iaitu dikata bila kita takbir Allah, ketika itu kita dikata kena bayangkan Allah. Kena bayangkan Allah Ta'ala berada di atas arasy. Kemudian Allah Ta'ala pun turun slow-slow ke muka dunia. Dan mari duduk depan kita dalam semayang. Dan Allah menjelma dengan warna putih, warna kuning. Ini dipanggil apa? Kefahaman salah dalam memahami makna takbir. Nampak? Semua tahap boleh bayang Tuhan. Ini semua kata ulama merosakkan akidah. Nampak tak? Jadi ulama-ulama pun pesan, ingat tuan-tuan, kita sembahyang, okay, hebat mana pun sembahyang, ingat Allah Ta'ala takkan mari macam tu dalam sembahyang kita. Sebab dulu tahun-tahun lepas lah, pada permulaan sekali saya mengajar di Masjid Istana Negeri Gubang Keriak Kelantan, tuan-tuan, lepas kuliah tu ada seorang tua menjumpa saya. Dia kata, Ustaz, saya ni berat, Ustaz. Saya teruk, Ustaz. Tanya, kenapa pakcik? Ada apa? Dia kata, sebab ini, Ustaz, sebelum saya dengar Ustaz mengajar ni, saya pegang benda salah. Di antaranya,
bila saya nak takbir, saya disuruh oleh seorang guru untuk membayangkan Allah. Ha. Dia kata, ustaz, saya disuruh untuk bayangkan Tuhan. Allah berada di atas arasy. Kemudian Tuhan tertumbuh seluruh-seluruh menjemur depan saya warna putih, warna kuning. Saya kata, pakcik, ini bahaya, pakcik. Ini bukan ahli sunnah wal jamaah. Nampak tak? Saya tanya, pakcik belajar mana ni? Dia kata, belajar daripada seorang tua di rumahnya pukul 11 malam hingga 1 pagi. Dia ajar di beranda rumah dia. Dia ada tempat kan? Rumah hamka ada beranda. Situ dia mengajar. Malam-malam. Kan? Saya kata, pakcik ini dipanggil ajaran tajalli. Ajaran sesak ni, pakcik. Kita kena jauhi dah. Okay? Kena-kena bertaubat kepada Allah Ta'ala. Nampak tak? Jadi ingat tuan-tuan, kalau kita sembahyang, kalau datang warna putih, kuning depan kita tu, ingat kata ulama, terus tepis. Itu adalah apa? Itu adalah iblis. Bukan Allah. Nampak tak? Sebab Allah tak akan bagi macam tu dalam sembahyang kita. Mustahil. Mustahil. Okay? Yang bagi tu apa kata ulama? Mungkin hantu jembalang sahaja. Nak kacau kita dalam sembahyang. Kan? Nak membetulkan kata guru yang kamu kata tu betul. Bila sembahyang sampai tak nampak Tuhan, kamu ni dah naik makam tertinggi tu. Disesat apa. Okey. Jadi ajaran ni pernah saya temuilah kitab dia. Ni kitab yang amat tebal. Kitab tu kalau tuan-tuan jumpa, minta maaf kan? Jumpa kitab tu tuan-tuan boleh bakar. Sebab maknanya amat bahaya. Okey. Tajuk buku tu apa? Hakikat Insan. Nama buku dia. Karangan Ahmad Laksmani. Tu, tuan-tuan kalau jumpa buku tu, kalau baca dalam pening kepala. Tak faham apa-apa tuan-tuan. Okay. Di antaranya yang benda yang menyimpang, dia kata apa? Okay, saya ambil satu sikit. Dia kata, tuan-tuan, kita ni sebenarnya kan, ada zahir, ada batin. Okay, dia kata gitu. Kemudian, zahir kita ni, yang kita nampak ni tangan, kepala, kaki semua ni, zahir kita adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Kemudian yang batin yang dalam ini adalah Allah. Ini bahaya, ini sesat. Nampak tak? Pada ni kata Allah dan makhluk ni boleh bersatu. Boleh bergabung. Macam ajaran mana? Ajaran Kristian kan, Trinity. One in three, three in one. Itu dipanggil yang sesat. Nampak tak? Jadi kita ni kena hati-hati. Jangan sampai tahap, oh, kita ni boleh meresap pada Tuhan. Allah boleh meresap dalam kita. Ini bahaya. Bahaya tu. Okay? Macam yang berbunyikan yang berlaku di Singapura kan. Dipanggil ajaran sesat tu. Yang pengasasnya seorang perempuan. Kan? Dia kata, semalam aku dapat wahyu daripada Allah. Kan? Wahyunya apa? Lepas ni kamu tak payah pakai tudung tu. Tak payah sembahyang tu. Okay? Buat haji dalam rumah saja. Masalah ni semua dipanggil ajaran sesat. Okay? Berlaku di Singapura. Jadi benda ni ada juga lah kadang-kadang ni nak masuk kepada Kak Johor kita. Okay? Apa dah tuan? Dia punya pengasas seorang wanita. Dan gemuk lah tuan. Pada huduh. Kan? Maknanya macam mana lah tiba-tiba ada orang ikut pula. Dia bergerak ni. Apa dah? Nak katanya, nak bagi tahu. Okay, orang yang kurang akidahnya, lemah akidahnya, boleh terikut. Nampak tak? Itu akidah kita akhir zaman. Kan? Berlaku benda-benda pelik, yang mudah, ikut terus. Nampak tak? Sebenarnya Islam kita ni mudah sebenarnya. Cumanya kita kena belajar. Belajar cara-cara supaya dapat dipanggil kaifiat yang benar dalam beribadah kepada Allah Ta'ala. Boleh tuan-tuan? Itu di antara makna batin sembahyang. Batin takbir. Allah. Bila kita nak rukuk, kita berbisik hati kita, ya Allah, engkau lah yang paling aku sayang. Tuan-tuan tak percaya, try buat sekarang. Okay? Sebab kata ulama, kalau kita lalai tuan-tuan, minta maaf kan, kita takbir. Allah. Mulut sebut Allah. Tapi hati ni, ingat ke lain. Nampak tak? Contohnya, Allah. Hati ingat, oh nak makan nasi sebab ni.
Punah sembahyang itu. Tak ada kualiti dia bagi. Nampak tak? Yang sebenarnya, biarlah selari mulut dan hati itu. Allah, ya Allah, kalau yang paling aku sayang, akbar. Tuan-tuan, itu yang pertama kan? Okay, contoh yang kedua, ketika takbir tiap-tiap sujud. Okey, saya beri sikit kata-kata yang sujud terakhir pada ni. Okey, bila kita sujud, kan kita itidak. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Kita sujud. Okey, ulama kata, bila kita baca, Allah. Dan sebelum sampai dahi kita ni kat sejadah, kita berbisik dengan hati kita. Cuba berbisik, ya Allah, engkau lah yang paling aku rindu. Tuan-tuan, akbar. Sampai dah kita tu, dia panggil sedang molek kita tu, berkata-kata di mulut dan berbisik dalam hati kita. Itu dia cara nak menghayati takbir, tuan-tuan. Okay? Bukan sekadar takbir di mulut kuat-kuat, kan? Tapi tak faham makna apa. Okay? Itu tuan-tuan di antaranya yang boleh saya kongsikan tentang batin takbir untuk malam inilah. Okay? Jadi kita habis dulu untuk dipanggil cara yang kedua untuk memikroskan solat kepada Allah, iaitu kita kena ada perasaan taslim pada Allah. Apa taslim? Serah diri pada Allah. Bila berlakunya dalam tiap-tiap takbir. Jadi tuan-tuan, bila kita takbir lepas maya kan, macam tadi imam takbir dia berzikir tu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, pun sama juga. Bila kita takbir di luar sembahyang, tuan-tuan cuba hayati makna tadi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya Allah, engkau yang paling aku sayang, yang paling aku rindu, ya Allah. Macam tu. InsyaAllah kita akan dapat, tuan-tuan, kemanisan dalam kita duduk menyebut kalimah Allah tersebut. Kan? Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Okey? Itu tuan-tuan. Besar apa? Bukan besar zat. Ingat, boleh-boleh. Okay, ulama kata Allah Maha Besar bermaksud Allah lah yang paling besar sekali sayangku kepada. Nampak tak? Allah lah yang paling besar sekali rinduku padanya, pada Allah. Nak banding sayang rindu kita pada anak, bini, kereta semua tu, Allah lah yang paling besar. Itu maksud akbar, tuan. Kan? Begitu kita faham akbar ni, oh Maha Besar, besar rindu, kan? Besar Allah tu. Itu bahaya tu. Dia panggil akidah mujassimah. Allah Ta'ala ni dikata berjisim. Allah Ta'ala ni ada bentuk. Itu semua haram kita kata pada Allah Ta'ala. Okay? Yang tak tahu Allah Ta'ala apa? Dia tak sama dengan makhluk. Laisa kamitsli syai'un. Tuhan kata dalam Quran. Kan? Allah ni tak sama dengan makhluk. Dari segi zat dia, sifat dia dan perbuatan dia. Okay? Walaupun pada nama macam sama, pemurahnya Allah, oh pemurahnya kamu haji contohnya, tapi hakikatnya tak sama. Okay, itulah sedikit tentang perkongsian daripada saya untuk hari ini berkenaan dengan tajuk solat mi'raj mu'min. Okay, jadi kita habis dulu untuk malam ni untuk siri yang kedua, iaitu cara kedua kita buat, iaitu taslim kepada Allah Ta'ala. Okay, yang pertama tu tazallul, rendah diri. Yang kedua ni baru sampai kepada dipanggil taslim, serah diri kepada Allah. Yang ketiga insya-Allah tuan-tuan, jika ada rezeki lagi kita akan sambung, iaitu dipanggil tabadzul, menghina-hina diri dalam sembahyang. Ini lagi dalam tuan-tuan. Sebab kata ulama, bila kita boleh menghina diri, kadang-kadang kita tak sedar keluar air mata kita dalam sembahyang. Boleh menangis tuan-tuan. Okey? Itu penting kita kena sembahyang. Paling-paling kurang carilah sekali solat yang kita boleh menangis di dalamnya. Okey, sembahyang tahajud ke, sembahyang apa tak kira lah. Kita boleh menangis, kita ingat dosa, ingat azab Allah, takut azab Allah. Itu semua penting, tuan-tuan. Okey. Jadi yang terakhir, saya minta maaf jika ada terkasar bahasa ataupun ada kekurangan, saya mohon maaf. Mudah-mudahan kita semua diberkati oleh Allah dan diberikan tuan-tuan taufik untuk kita beramal dengan apa yang kita dengar, insya-Allah Taala. Okey, ada soalan lagi? Yang tadi dah cakap tentang waktu. Ya. Tak ada. Tak ada.
Ah bagus. Ah juga okey. Tetap untuk niat sembahyang Jumaat. Okey bagus hari ini bagus soalan yang bagus. Baik tuan-tuan. Niat sembahyang Jumaat ulama kata ada empat perkara. Iaitu qasad, ta'arud, ta'yin. Yang keempat apa? Ma'mum atau imam. Dia wajib sebut. Nampak tak? Contoh saya dulu ya. Kita sembahyang Jumaat bagi ya. Main dulu. Allah aku sembahyang fardu Jumaat makmum akbar. Bagus. Okey, yang beza dia dengan sembahyang lain, dalam subuh, asar, maghrib, isyak semua tu, makmum tu boleh lepas akbar. Allah aku sembahyang fardu isyak akbar makmum. Itu untuk sembahyang lain. Faham tak? Kalau sembahyang Jumaat dia kena wajib ada makmum atau imam. Kalau tersebut tak sah Jumaat itu. Tuan-tuan. Sebab apa? Sebab Jumaat di antara syarat sahnya kena berjemaah. Paling kurang 40 orang. Mungkin. Kan? Baru sah Jumaat kita tu. Okey, kalau sekadar ada 30 tak sah Jumaat lagi. Okey, itu dalam bab Jumaat ni panjang lebar dia punya perbincangan tuan-tuan yang ditulis oleh ulama dalam kitab-kitab fiqh. Okey. Ah, itu di antara soalan yang boleh saya jawab. Ada lagi soalan tuan-tuan? Mungkin ada yang tak faham lagi? Bak niat kena tanya lagi tentang boleh. Nah, kita bincang. Ada gini yang ada. Ini dengan semayang suami dah kan? Semayang suami dah kan? Tak okay, ya. Dia main-main semayang dia ada satu kejadian dia pun habis. Sampai-sampai dia banyak niat ada. Semayang Johor. Okay, ya. Semayang Johor tanya ni untuk tempat. Sebab tu kamu sekiranya bagus soalan nanti. Begini, yang pertama sekali kita tengok dulu. Mungkin orang yang main lambat tu tuan-tuan, dia mungkin berpegang dengan mazhab lain. Betul. Okay, contohnya mazhab Hanafi tuan-tuan. Okay, mazhab Hanafi dia tak wajib niat dalam takbir. Okay, Hanafi ni boleh niat bila? Ketika mana kita keluar rumah turun tangga. Boleh niat tak? Aku sembahyang fardu isyak. Maknanya dia pergi ke masalah sob, dia terus takbir sob. Nampak tak? Hanya Syafi'i saja yang mengatakan kita kena niat dalam takbir. Nampak tak? Macam masalah lain macam Hanafi Maliki, dia kata boleh kita niat sebelum takbir. Dan kita beri kerja kita niat. Aku sembahyang fardu isyak. Allahu Akbar sob. Tapi kata ulama ini mazhab lain. Tetapi dalam satu hal, satu keadaan dipanggil keadaan darurat tuan-tuan. Okey. Contohnya ada orang ni dia memang payah gila-gila nak masuk niat. Dia panggil Allah betul-betul kata was-was. Allah, 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 dia panggil payah gitu. Ulama kata dia boleh apa? Boleh taklid, boleh ikut mazhab Hanafi tadi. Iaitu dia takbir dia niat sebelum takbir. Apa tuan-tuan? Itu kita kena tengok bang tu. Kalau dia betul-betul sakit kan dia ada masalah, tak apalah dia niat sebelum takbir. Dan nampak niat ni tuan-tuan panjang dia punya perbahasan. Okey, kita ambil yang katanya kesimpulan saja. Yang katanya dah yang dimuktamadkan oleh para ulama. Dah faham tuan-tuan? Ingat dah. Dan yang terakhir dalam bab niat juga, ini sebagai satu kemudahan tuan-tuan. Baik. Yang terakhir ni untuk niat. Okey, sembahyang sunat tuan-tuan. Gini. Dalam mazhab Syafi'i kita, dalam kitab Munyatul Musalli, dia ajar tuan-tuan ada satu niat yang paling simple, paling mudah. Dia panggil apa? Sembahyang sunat mutlak. Maknanya tapi Allah aku sembahyang sunat akbar sah. Nampak tak? Itu panggil sembahyang sunat mutlak. Semata-mata sembahyang untuk Allah. Kan? Bukan hajat, bukan nak kahwin, tak ada. Bukan istikharah, bukan nak taubat, tak. Dia sembahyang ni mutlak. Lillahi ta'ala saja. Niatnya macam mana? Aku sembahyang sunat sah. Itu tuan. Untuk sembahyang sunat mudah sangat. Niat ni mudah. Kan? Macam surat duha. Allah aku sembahyang sunat duha akbar sah dah. Kan? Tak boleh kata dua rakaat tu itu sunat semua. Boleh tuan-tuan? Itu di antaranya yang terakhir yang boleh saya kongsi lah pada malam ini.
Ada lagi soalan? Ada ke? Kena yang bulan baik. Masa sahabat kita pola ni lah. Beli sesenang betul yang masak ke pola. Okay. Okay, baik tuan-tuan begini. Sebagai satu dia bagi penjagaan lah, penjagaan. Okay, ulama kata kita boleh kata nak jamak tu. Jamak untuk tengok bola. Dengan syarat tuan-tuan, kita semayang cara mazhab Hanafi jugalah. Nampak tak tuan-tuan? Okay, maknanya mazhab Hanafi ni tuan-tuan, dia semayang ada 6 rukun saja. Okay, kita Syafi'i 13. Jadi nak tanya tuan-tuan, kita kena belajar lah sikit Hanafi tu macam mana. Dan bapa-bapa dah kita kata boleh jamak ikut mazhab Hanafi. Yang kata dia kata kalau kita niat nak bermaksiat sekalipun boleh jamak puasa. Itu Hanafi lah. Cuma Syafi'i kita dia agak menjaga, dia berhati-hati sikit. Berpanggil beralus. Dia berteliti sikit. Dia kata tak boleh. Boleh untuk ibadah dia tak. Kan nak jumpa mak kita, nak balik rumah mertua boleh lah. Nak hantar anak sekolah, hantar nak masuk ibu tak apa semua. Tetapi tetapi segi gini, kita niat lagi KL kan, nak hantar anak kita pergi belajar. Tuan-tuan, tiba-tiba kebetulan ada mula pula. Tuan-tuan, kita dah sembahyang lama ni kat hotel tu, tiba-tiba ada mula, pergi tengok, tak apa je. Faham kan? Faham tu, kata-kata tak tahu lah. Okay, itu dipanggil kebetulan. Bukan yang dirancang dari pada awal. Kan? Itu kata ulama tuan-tuan. Boleh faham lah. Okay? Itu kata soalan yang terakhir ke kadang lagi. Kita tanya. Sebab kadang-kadang tuan-tuan, kita ada soalan terbuku lama tu. Tapi ustaz tu tak buka soalan jawab. Kita pun kecewa tuan-tuan. Balik rumah kecewa. Ada soalan? Tak ada tak? Tak ada kan? Ada kat belah-belah ibu? Tak ada. Kalau ada boleh tanya, tulis soalan, kita faham. Kita berkata-kata tuan-tuan. InsyaAllah kita akan sambung lagi pula. Okay, untuk kita sambung dalam bab solat mi'raj mu'min ini. Okay, jadi saya minta maaf banyak kalau ada terkasar bahasa atau ada kekurangan, saya mohon maaf. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berkati kita pada malam ini. Kita sudahi dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wallahu a'lam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.